Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama lagi dengan saya, Sani bin Ahmad. So, hari ini kita bertemu lagi dalam siri Unboxing Beyblade. So, aku minta maaf sekarang aku dah agak, orang kata jarang-jarang dapat online dan juga jarang-jarang dapat buat video kerana aku sekarang memang tengah sibuk akhir tahun. Memang macam ni lah selalu, memang sibuk, terkejar-kejar untuk selesaikan banyak tugasan. So, balik kerja aku dah penat, aku dah tak larat nak buat video. Aku just mengadap PlayStation, main game sekejap, then aku uruskan hal rumah. Malam lepas maghrib, lepas isyak aku dah tergolek, dah tak larat. Okay, so minta maaf sebab jarang buat video. Okay, hari ni kita akan buat unboxing, iaitu Archer Hercules. Okay, kalau korang pernah ingat, aku pernah buat giveaway. Giveaway ni yang dimenangi oleh iFix TV. Okay, dia menang giveaway ni lah. Tapi yang kelakarnya, bila aku order, dia sampai lambat sikit lah. Dan dia tersorok di antara Beyblade-Beyblade yang lain. Okay, jadi aku tak pasang yang sebenarnya aku belum lagi buat unboxing benda alah ni. Sedangkan aku dah beli yang benda ni, boleh kata lama juga aku dah beli, tapi aku belum buat unboxing. So sebelum kita buat unboxing, okay, aku nak pesan, insyaAllah selepas saja video ni aku akan buat giveaway macam biasa. Okay, giveaway kita, hadiahnya pada kali ini ialah Heaven Pegasus. Okay, Heaven Pegasus. So, make sure yang belum subscribe, pastikan korang subscribe dan tekan butang loceng. Kenapa tekan butang loceng? Sebabnya bila korang tekan saja butang loceng, bila aku update video, korang akan dapat notification. Okay, make sure korang select all, all notification. So, bila korang dapat tahu saja ada orang kata giveaway macam ni, korang bolehlah join. Tak terlepas . Kalau korang tak subscribe dan tak tekan loceng, kemungkinan korang akan tertinggal ke tepi. Alright. So, jadi kita akan teruskan dengan Archer Hercules. Okay, yang ni limited edition. Ada yang bukan limited edition. Tapi aku lebih teruja dengan limited edition ni. Disebabkan satu, dia memang limited lah. Tak banyak. Dan selalunya korang boleh dapat di tournament. Tapi aku beli ni bukan di tournament. Aku beli di Shopee. Tapi harganya memang dua kali ganda lah. Harganya lebih mahal berbanding kita beli di tournament. Sebab dia limited. Dan sekarang aku dah check kat Shopee pun dah habis. Tak tahulah, mungkin ada seller lain yang masih jual. Tapi aku check yang seller aku beli tu memang dah habis lah. Okay, yang aku suka benda ni adalah disebabkan dia punya warna. Tengok, warna biru. Okay, warna biru, ada kuning, ada orange, ada. Kau tengok shaking. Ada orang tanya, kenapa setiap kali aku buat unboxing tangan aku shaking? Okay, sebenarnya shaking bukan sebab menggigil takut ke apa. Tapi aku tak berapa sihat. So, aku ambil ubat yang mana ubatnya adalah, side effectnya adalah menyebabkan tangan aku shaking. So, memang akan shaking sikit lah. Okay, bila aku lapar lagi shaking. Tapi itu biasalah bagi orang. Okay, jom kita unboxing. Terlebih membebel pula. Alright, jom. Jadi inilah dia kotak kita punya Beyblade. Okay, yang dinamakan sebagai apa ni . Yang dinamakan sebagai Archer Hercules. Okay, yang sangat berwarna-warni. Mana pisau aku pula ni? Tak jumpa pula. Aduh. Nak kena beli pisau baru lagi ke? Kadang-kadang aku bila kemas bilik ni memang tak jumpa lah kat mana aku letak. Okay, dah jumpa dah. So, ini kotak hadapan. Muka hadapan. Okay, ini Takaratomy Tokai On Air WBBA. Okay. Ni bentuk dia yang cantik. Alright. So, ni dia punya belakang . Okay, belakang dia, dia punya layer. Layer dia, kalau korang tengok. Okay, nampak tak? Nampak lah ni kan. Kau duduk belakang tu. Macam tu. So, ni layer dia dinamakan Archer Hercules. Yang ada muka tu. So, ni dia punya disc nombor 10. Okay, disc nombor 10 ni banyaklah Beyblade yang pakai nombor 10. This frame dia nama cross . Warna pink. Hijau pink. Aduh. Hijau tu okey lah. Pink tu aduh. Macam jambu sangat lah. Dan driver dia adalah XL Dash. Okay. A Dash tu. XL Dash.
So, jom kita buka dia punya kotak ni, tengok apa yang ada kat dalam ni. Yang pastinya ada Beyblade lah kan. Okay. Alright, ni stiker dan panduan dia. Aku tak nak pasang stiker dia sebab memang aku susah nak pasang. Aku tak suka nak pasang. Daripada elok-elok tu aku letak stiker terus jadi tak elok. So aku tak nak pasang. Okay, kotak ni kita simpan balik. Nanti senang kita nak guna. Nak guna semula. Sebab semua Beyblade yang aku dah beli selalunya aku tak pakai. Selalu aku simpan saja. Ia hanya untuk aku buat unboxing sajalah. Okay. Oh, warna dia memang striking lah. Alright. Ni empat benda eh. Empat benda. Ini dua lah. Ini dua tapi dah terpasang macam tu. Jadi satu lah kalau kita buka balik. Okay. Okay. Dia boleh buka balik tapi stuck kat sini. Sebab apa stuck? Mungkin sebab benda baru kan. So dia ketat sikit lah. Okay, biarlah. Okay, tak kisah. Sebenarnya boleh buka lah. Tapi aku tak boleh buka sebab apa. Aku pun tak tahu. Walau boleh buka, aku je tak boleh buka. Mungkin aku spin tak habis. Dah, spin habis. Ah tu bukanya. Okay, so dah boleh buka. Pasang balik. Okay. So ini dia punya layer Archer Hercules. Dinamakan Archer disebabkan dia ada bentuk bow kat sini ya, iaitu bentuk yang kita apa memanah tu kan, dia punya bow. Okay, ni bentuk dia lah. Okay, memanah. Dan dia boleh tarik, nampak macam kita tarik bow lah. Kita tarik, letak anak panah dia, kita tarik, boom, tembak. So inilah dia punya gimmick. Okay, dia dah punya gimmick. So inilah warna dia. Warna biru air, warna kuning, warna orange. Fuh, memang colourful lah. Memang aku rasa yang ni yang paling paling warna cacah marba lah. Paling meriah gitu kan. Macam depan Bali gitu kan. Meriah. Sangat colourful kan. Macam Diwali, Diwali. Alright. So, pasang ni. Okay, ni driver XL Dash eh. Dia ada spring tapi spring dia memang memang tak kuat lah. Memang gila-gila lah kuat. Memang keras gila. Okay, kelebihan skrin keras ni selalunya adalah untuk mengelakkan dia mudah untuk besar. Kenapa tak boleh masuk ni? Tak betul-betul ni. Tengok tu. Perak-perak. Okay, jadi inilah benda alahnya. Okay, Archer Hercules. Okay, Archer Hercules Limited Edition. Yang ni kalau collector memang dia suka lah benda-benda limited edition ni. Okay, aku nak kata aku ni collector sangat, tak lah sangat kan. Tapi boleh lah sikit-sikit kan, kecil-kecilan. Collector kecil-kecilan. Okay, aku tak berniat untuk battle sebab dia ni limited edition. Aku tak nak rosakkan dia punya colour. Korang boleh tengok video yang lain yang bukan limited edition. Ada aku buat unboxing dan juga aku buat battle. Alright? So, inilah Archer Hercules limited edition. Nanti ada komplain pula kenapa kuku aku kuning eh. Aku ada masalah, memang masalah kuku yang sangat teruk. Side effect daripada ubat yang aku makan. Korang janganlah tertegur sangat. Membuatkan aku rasa lemah pula. Itulah, kesihatan kena jaga. Okay, sebab tu selalu aku pesan, jaga diri, jangan sampai sakit. Kalau dah sakit macam aku, makan ubat berbiji-biji, macam-macam lah side effect. Tangan gegar, kuku rosak, kulit kering dan sebagainya. Okey, jadi itu saja yang aku dapat buat unboxing kali ini. Tak ada battle, just unboxing saja. Kerana dia tak ada beza sangat pun dengan yang bukan limited edition. Okey. Dan yang ni pun boleh combo sebab dia punya core disc dia tu 10. So kau boleh ambil je core disc 10 yang walaupun tak berwarna hijau untuk pakai di sini. Okey. Sama saja. Alright, jadi itu saja.
Jaga diri, penting. Bye-bye. Assalamualaikum.